Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspektor Kicap. Oke, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bagikan gimana cara install Gcam untuk Samsung M11. Seperti apa untuk caranya, simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar nanti kalian semua nggak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Gcam. Oke, langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang pertama, kalian bisa masuk ke dalam deskripsi video karena nanti link Gcam-nya akan saya sediakan di dalam deskripsi video. Kemudian kita klik link Gcam-nya terlebih dahulu, maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Google Chrome. Nah, jika sudah berada di dalam Google Chrome, langsung aja kita klik Gcam Semim versi 5. Kemudian kita download, kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai. Kita lanjut lagi untuk langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua, bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar nanti setiap saya upload konten baru, kalian dapat pemberitahuan dari channel ini. Oke, jika sudah, kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga. Oke, untuk langkah yang ketiga, kita install aplikasi Gcam yang sudah berhasil kita download tadi. Kita tunggu sampai proses penginstalan Gcam-nya selesai. Nah, jika sudah selesai, langsung aja kita buka aplikasi Gcam-nya. Maka tampilan awalnya akan seperti ini, kita bisa klik izinkan sampai selesai. Oke, ini dia Gcam yang sudah berhasil kita install tadi ya teman-teman. Nah, Gcam ini merupakan Gcam 32-bit, di mana Gcam 32-bit itu tidak memakai config sama sekali. Nah, di Gcam ini juga sudah tersedia beberapa fitur seperti fitur ultrawide dan juga fitur makro. Dan di atas ini juga sudah tersedia fitur mode malam ya teman-teman. Kalian bisa aktifin aja jika ingin kalian gunakan di malam hari. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan Gcam dan tutorial lainnya dari channel Inspektor Gcam.